28 fitur yang ditolak oleh Mojang. Beberapa fitur keren yang dibatalkan sampai update yang ditunggu-tunggu player Minecraft. Semua fitur ini saya ambil dari Minecraft Feedback, dan inilah update yang komunitas Minecraft inginkan. Tapi sebelum itu, aku tantang kalian klik like dan subscribe dengan dua jari bersamaan. Tunggu apa lagi? Pencet tombolnya dan selamat menikmati videonya. Alat pembayaran di Minecraft adalah Emerald. Selain itu, nggak ada fungsinya. Itulah kenapa komunitas Minecraft minta Emerald agar bisa dijadikan armor atau tools yang bisa membuat Emerald menjadi lebih berguna daripada sebagai alat tukar dengan villager saja. Bahkan faktanya, nggak ada craftingan apapun yang dibuat pakai bahan emerald. Ruby dulunya adalah item yang ada di Minecraft Java 1.3 sebagai alat pembayaran. Tapi karena developer di Nerbone buta warna merah hijau, makanya digantikan menjadi emerald. Dan kini, komunitas Minecraft minta kembali Ruby untuk hadir di Minecraft yang dapat dijadikan sebagai tools maupun armor Ruby itu sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah Mojang harus menambahkan Ruby kembali? Gimana jadinya jika Mojang menambahkan tikus di Minecraft? Mungkin ini akan terlihat asik sebagai mob yang bisa dijadikan peliharaan, atau bahkan juga bisa kalian jadikan makanan dan bisa digoreng menjadi tikus panggang, dan juga bisa kalian buat menjadi taco tikus. Ya, ini sedikit menakutkan, tapi kalau ada tikus pasti harus ada keju. Desert adalah biome yang sepi. Itulah kenapa komunitas Minecraft meminta Mojang mengupdate desert biome menjadi lebih baik. Contohnya seperti perubahan pada penambahan hal baru di desert, atau juga bisa mob baru desert seperti ular derik, rubah, atau merkat. Dengan ide yang bagus ini, biome desert akan menjadi lebih hidup dan player akan lebih mencintai Mojang. Apa yang player lakukan ketika mendaki gunung tinggi? Ya, manjat pakai blok, atau lebih baik pakai grappling hook agar kalian bisa lebih cepat untuk mencapai puncak gunung. Grappling hook yang dicrafting pakai copper membuat copper jadi lebih berguna dengan 4 varian yang berbeda, dan mungkin ini bakal jadi item OP jika beneran ditambahkan ke game Minecraft. Paper lantern adalah sebuah lantern yang memiliki bentuk yang unik. Paper lantern dicrafting pakai kertas, stick, iron nugget, dan torch yang akan mempercantik malam kalian dengan partikel di sekitarnya dan juga dengan warna yang beragam. Membuat item ini adalah item yang diinginkan komunitas Minecraft dengan 8.000 lebih voting. Di lautan tidak mempunyai hostile mob kecuali drowned. Gimana jadinya jika Minecraft menambahkan ubur-ubur? Yap, hewan yang bisa menyengat ini, jika kalian dekati maka kamu akan terkena ramuan racun. Mending kalian tangkap ke ember dan kamu masukin ke akuarium di rumah sebagai hiasan ikan. Selain tropical fish, sulkerbog mempunyai warna yang banyak. Tapi kenapa chest tidak? Ini yang terjadi jika chest di Minecraft mempunyai tekstur dari kayu yang berbeda. Sekarang, tekstur chest mempunyai keberagaman sesuai jenis kayunya. Sama halnya seperti tekstur furnitur lainnya, ini akan menambah suasana Minecraft kamu menjadi lebih berbeda dengan tekstur chest yang lebih beragam. Mojang harus nambahin ini nih, hewan tersantui di dunia, capybara. Mob ini akan spawn di biome yang lembab, dan dengan melon kamu bisa membuat hewan ini mengikuti kamu. Menggunakan saddle, mob ini bisa ditunggangi, bahkan juga bisa berjalan di atas air layaknya jet ski. Yang paling keren adalah kalian bisa pakaikan kostum apapun ke capybara ini. Mojang, please tambahin ini. Pada Minecraft Update 1.19, Mojang berencana menambahkan kunang-kunang. Pada versi beta, mob ini telah hadir sebagai makanan katak. Tapi karena beberapa spesies kunang-kunang beracun bagi katak, mob ini pun dilupakan. Dan kini digantikan dengan magma cube sebagai makanan katak. Bayangin aja, kalau kunang-kunang ada di Minecraft, malam di Minecraft akan terlihat lebih cantik. Apalah Mojang. Komunitas Minecraft meminta sleeping bag, tempat tidur yang lebih murah dibuat hanya dengan menggunakan wall dan dengan bentuk yang lebih simple. Tapi, kenapa mereka meminta ini? Karena sleeping bag ini hanya untuk nge-skip malam kalian saat berpetualang jauh, dan tidak untuk spawn point, yang berarti ketika kalian mati, kalian akan tetap spawn di spawn point bed. Di Minecraft ada 8 jenis village. Cherry adalah biome yang baru-baru ini hadir di Minecraft. Bayangin jika Mojang menambahkan cherry village yang semua village-nya terlihat serba pink, dan juga villager yang memakai baju pink. Mungkin ini bakal jadi village yang diburu oleh para player sekaligus village tercantik yang ada di game Minecraft ini. Di end update rilis pada Desember 2016, dan sampai sekarang tidak ada penambahan pada dimensi baru. Itulah kenapa komunitas Minecraft minta dimensi baru seperti portal surga untuk hadir di gameplay Minecraft. Di portal surga memiliki mob baru yang lebih unik, dan adalah salah
salah satu dimensi yang paling rare yang ada di Minecraft. Daripada pergi ke Nether atau ke The End yang dimensinya sama-sama suram. Di Minecraft 1.19 akhirnya hadir bot dengan chest. Adalah solusi dari inventory penuh. Dan mungkin next adalah bot yang lebih besar yang bisa mengangkut 3 mob sekaligus. Atau varian bot lainnya seperti bot with furnace. Dan semoga saja next update Mojang menambahkan bot dengan bendera. Atau setidaknya menambahkan bot yang lebih besar lah. Hal sedih yang dialami player Minecraft adalah ketika bot kesayangannya mati. Bisa karena ledakan creeper atau nggak sengaja masuk lava. Mungkin itu karena armor kuda yang kurang kuat. Bayangin aja, ketika kuda kalian pakai netherite horse armor, hewan kesayangan kamu menjadi tahan banting karena proteksi armor yang semakin meningkat. Kalau dipikir-pikir, kenapa Mojang tidak menambahkan netherite horse armor? Padahal, armor netherite sudah lama rilis. Kenapa Mojang hanya menambahkan tekstur ke pot yang nggak berguna ini? Kenapa nggak tekstur dari pot bunga ini aja yang ditambahin? Karena faktanya, pot yang kecil ini lebih banyak digunakan oleh player Minecraft sebagai hiasan. Dengan begitu, lebih baik Mojang menambahkan tekstur baru pada pot bunga yang kecil ini daripada nambahin banyak tekstur untuk pot besar yang gak ada gunanya ini. Tenang si kecil, aku di pihakmu. Ini adalah biji coklat. Tapi kenapa gak pernah ada coklat di Minecraft? Oke guys, jadi kali ini aku akan menunjukkan tutorial membuat coklat. Pertama, kalian ambil biji coklat segar dari pohonnya langsung. Lalu masukin ke kotak fermentasi dan tunggu berapa menit. Setelah itu, bakar ke campfire agar kering. Lalu dipanggang lagi ke smoker. Potong biji coklatnya tadi menggunakan pisau. Tahap akhir, menggilingnya dengan cara kuno. Dan kamu akan mendapatkan coklat yang bisa dibuat menjadi kue. Dan akhirnya, cocoa beans menjadi berguna. Di Minecraft 1.19, Mojang ingin menambahkan item yang sangat berguna, yaitu bundle. Solusi dari masalah saat berpetualang. Tapi Mojang membatalkan itu. Gimana jadinya jika Mojang nanti menggantinya menjadi backpack? Yap, dengan backpack Minecraft akan terlihat lebih keren. Feels dari petualangannya itu benar-benar kerasa banget saat player memakai backpack. Ditambah jika backpack bisa diwarnai sesuka hati, semoga saja item ini ada di next update. Hardcore adalah mode khusus Java. Player Bedrock minta Mojang untuk menambahkan mode hardcore agar bisa merasakan gameplay yang sulit dan lebih menantang. Di luar kata sulit yang lebih menantang, player MCP aja gini mainnya. Enggak guys, canda. Saya juga berharap Mojang lebih memperhatikan Minecraft Bedrock agar game Minecraft semakin ramai. Cherry adalah daun yang paling indah karena dedaunannya yang bisa jatuh dan membuat pohon ini menjadi lebih unik. Itu sangat tidak adil karena Mojang tidak menambahkan fitur ini pada pohon lainnya. Detail kecil seperti ini bakalan membuat Minecraft jauh lebih realistis daripada penambahan cheddar. Karena kamu akan merasakan suasana yang benar-benar alami, menjadikan game Minecraft semakin bagus. Bed terakhir diupdate pada 1.12. Pada penambahan warna bed akan lebih keren lagi jika Mojang menambahkan tekstur pada bed supaya lebih beragam sebagai hiasan bed agar tidak polos. Dan dengan beragam bentuk ini akan membuat player Minecraft tidur dengan nyenyak. Dengan begitu, ini akan lebih berguna. Ya, tapi sebenarnya fungsi bed cuma untuk tidur doang sih. Jungle adalah hutan yang besar. Tapi kenapa jungle terasa sepi? Mungkin karena Mojang belum menambahkan mobsnya yang satu ini adalah monyet, hewan yang identik dengan biome jungle. Tapi tidak pernah ada di Minecraft. Jangan pernah membuang item apapun atau itemmu akan dipakai oleh monyet. Bahkan juga armor atau makanan yang bisa ia makan juga. Persiapkan diri kalian kalau nggak sengaja ke hit. Pada 2016, Minecraft merilis The End Update. Dan setelah 8 tahun, dimensi ini masih sama seperti dulu. Player Minecraft sangat menginginkan The End Update untuk diupdate menjadi ramai dan penambahan pada beberapa biome baru di The End. Atau ore baru yang ada di The End yang bisa diubah menjadi tools atau armor. Bahkan, hanya ada satu struktur di dimensi ini. Semoga saja Mojang mengingat The End dan membuatnya menjadi dimensi yang jauh lebih seru dan menantang. Stone cutter hanya digunakan untuk jenis bebatuan. Terjadi perselisihan antara batu dan kayu. Minecraft akan sangat berubah jika Mojang menambahkan wood cutter juga. Karena ini akan mempermudah player Minecraft. Tanpa harus membuat stick terlebih dahulu, kamu bisa langsung skip ke bagian bahan yang siap jadi. Dan lalu player akan menempatkan crafting table di posisi nomor 2. Lantern hanya memiliki 2 jenis saja. Tapi kini lantern bisa kamu gabungkan dengan diamond lalu menjadi diamond lantern yang cukup mahal. Bahkan juga item lainnya yang kini menjadi bahan untuk bawa
pewarnaan lantern, wajar saja hal ini diminta oleh komunitas Minecraft karena lantern adalah salah satu penghias rumah yang paling bagus dan akan lebih bagus lagi jika lantern punya warna yang lebih beragam. Cave pernah diupdate besar-besaran pada 1.19, tapi Mojang lupa sesuatu. Ini tentang Ice Cave. Seharusnya ketika berada di biome es, player juga akan menemukan cave es yang beku, yang dalamnya memiliki kristal es yang sama seperti dripstone. Ini akan menjadikan Minecraft terlihat lebih realistis, ditambah dengan struktur dungeon di dalamnya. Minecraft memiliki blok dengan banyak warna. Untuk mengganti warnanya, kita harus menghancurkan blok terlebih dahulu. Daripada begitu, mending kalian buat kuas cat dan ember untuk ngecat dinding rumah kamu. Bukan hanya kayu, kamu juga bisa ngecat block brick, log tun, slab fence, bahkan lift. Dengan begini, profesi kuli di Minecraft akan lebih bertambah dan juga akan mempermudah gameplay karena tidak harus membuat lebih banyak blok ketika ingin menggantinya. Wolf di Minecraft hanya memiliki satu jenis. Gimana kalau banyak? Yap, komunitas Minecraft meminta agar wolf lebih beragam karena anjing di dunia nyata memiliki banyak jenisnya pula. Dengan tekstur ini, kamu bisa melihat 9 jenis wolf yang baru. Daripada ngetem wolf yang bentuknya sama dan sangat banyak di dalam rumah, mending wolfnya banyak tapi beragam. Dan itulah 28 hal yang ditolak oleh Mojang. Kemungkinan beberapa fitur akan ada di next update. Mungkin. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa tinggalkan tombol like dan subscribe. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya, guys.